Halo Mika Friends semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Mika Zuki Hobi. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang ada di depan kalian, aku akan membandingkan dua buah brand yang dimana modelnya itu sama, yaitu sama-sama Nissan GT-R R35 Mika Friends, yang dimana satu ada Hot Wheels dan satu dari Next. Ini dari Hot Wheels dan ini dari Welly Next. Yuk kita lihat seperti apa detail masing-masing dari item tersebut. Coba kita cek dari si Hot Wheels dulu nih, Mika Friend. Mari kita unboxing. Ini kita singkirkan dulu. Nah, seperti ini. Yuk kita keluarin dulu yang ininya. Yang Next ya. Kok yang ininya? Wow, ini pakai agak kasar ya jadinya ya. Oke, Mika Friends, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe channel ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share-nya ya, Mika Friends. Buat kalian yang ingin terus tahu info-info terbaru, boleh klik lonceng yang ada di samping kanan kalian. Ini ya, seperti ini box-nya. Oke, kita lihat dulu detail dari masing-masing jargoan kita ini. Kamera set. Oke, untuk yang Hot Wheels dulu. Hot Wheels kita lihat ini bagian bawahnya ini cakep banget loh, Mika Friends. Wow, ini di bagian bawahnya ini keren banget. Kok bagian bawah, bagian kanannya ini untuk paintingnya sendiri itu wow, keren abis ya. Tuh bagian sebelah kanannya itu tampak seperti ini, Mika Friends. Detailingnya juga keren, untuk pemilihan warnanya juga gradasinya juga keren banget. Ini warnanya lebih ke arah abu-abu, tapi abu-abunya nggak terlalu dop ya, atau abu-abunya yang terang, Mika Friends. Oke, kita lihat yang Welly. Nah, dari tampilan Welly untuk sebelah kanan itu keren juga ya, warnanya hampir sama, Mika Friends. Seperti ini tuh. Hanya saja bagian Hot Wheels yang sebelah kiri ini, hanya saja Hot Wheels lebih terang, Mika Friends, daripada yang Welly. Welly agak lebih gelap untuk Mika Friends. Oke, untuk bagian sebelah belakang. Tuh, bagian belakangnya wow. Aku masih megang Welly. Tuh, kenapa aku masih megang Welly? Detailingnya lebih ciamik daripada si Hot Wheels-nya, Mika Friends. Keren banget ya. Cakep, cakep, cakep. Oke, untuk bagian sebelah kanan sama saja, dan ini dia, sama saja, Mika Friends. Bagian Welly dan Hot Wheels sama saja untuk bagian modelnya. Tuh, untuk di tampilan bagian depan. Nah, di bagian depan ini lebih detail itu di si Welly-nya. Hanya saja kalau yang Hot Wheels ini tuh plastik ya, Mika Friends. Kalau Welly tidak, Welly painting. Gitu loh. Untuk tulisan GTR-nya, nah, kalau di Hot Wheels ada tulisan GTR-nya, kalau di Welly tidak ada, Mika Friends. Tuh. Oh, ada deng. Sorry. Ada ternyata, Mika Friends. Mungkin aku coba zoom dulu kali ya. Tuh. Bisa kalian lihat ada tulisan GTR yang di tengah-tengahnya, Mika Friends. Cuman terlalu kecil jadi nggak terlalu kelihatan. Untuk kemudi si Welly ada di sebelah kiri, Mika Friends. Dan ini cakep banget loh. Dan untuk di si Hot Wheels juga ada di sebelah. Oh, kali ini kemudinya berbeda, Mika Friends. Untuk Hot Wheels itu kemudi ada di sebelah kanan. Kalau dari sini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kalian ngelihat dengan mata telanjang,
Eh, mata telanjang serem juga ya. Kalau kalian jangan ngeliat mata kalian sendiri, ya iya dong mata kalian sendiri. Jadi masa mata awas siapa ya kan? Ini kemudi ada di sebelah kanan Mika Friends. Cakep banget. Tuh, kelihatan kan? Kemudinya ada di sebelah sini. Untuk tampilan atasnya, keren banget. Yang buat keren ini untuk di Hot Wheels dia ada aksen ini stripnya nih. Jadi yang buat tambah keren. Kalau ini ibarat ya pabrikan mobilnya seperti apa ya, seperti itu gitu loh. Nah, masih standarnya lah istilahnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian bawahnya Mika Friend. Di bagian bawah tuh seperti ini. Hot Wheels standar saja ya, tidak ada aksen-aksen apa kayak kelihatan apa itu namanya itu gerdang atau kemudi atau apa, ini tidak ada. Nah, di si Welly sendiri itu seperti ini Mika Friends. Agak detail kita bisa ngeliat. Oh, oke. Okay. Si Welly ini ada kayak lubang untuk skrup ya. Jadi kita bisa ngasih pajangan. Ataupun kita bisa kayaknya si kayak gimana ya? Aduh. Ya, lupa lagi nih mau ngomong apa. Aduh. Nah, untuk ban sendiri, kalau Hot Wheels itu ya kita tahu ya, ban Hot Wheels itu pasti plastik ya Mika Friends, berbeda banget dengan Welly, di mana Welly itu tampak seperti real dan ini tuh karet Mika Friends. Aku ngedapetin Welly itu di harga 25.000 ya kalau nggak salah ya. 25.000 apa 29.000 gitu Mika Friends. Kalau di Hot Wheels ya kita tahu sendiri kan harganya 32.900. Nah, sebenarnya untuk overall untuk semuanya aku megang Welly ya. Keren. Kalau dari segi detailing masih Welly ya Mika Friends. Masih Welly kalau dari segi detailing. Tuh. Masih Welly sih kalau dari segi detailing. Kalau Mika menurut Mika Friends sendiri kira-kira yang menang itu yang mana? Welly kah atau Hot Wheels? Kasih jawaban kalian di kolom komentar. Aku tunggu. Kalau aku pribadi sih, Welly. Oke, Mika Friends, buat kalian yang suka dengan video ini, boleh tinggalkan like, komen, dan share-nya. Dan buat kalian yang tidak suka dengan video ini, tolong tulis kritik dan saran kalian agar aku tahu apa yang harus aku perbaiki dari diriku. Oke, Mika Friends semua, thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Thank you banget. Aku ucapin semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ciao. Oh God.